ladies, won't you howl? Sapa, 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 sapa. Aduh, aduh. Ayo, yo, what's up, guys? Balik lagi, guys, ya. Bersama gue, Alboy, di sini. Oke, jadi di video kali ini, guys, ya, kita bakalan kembali reaction konten-konten TikTok nih, guys. Soalnya gue masih penasaran nih, guys. Aduh, gue masih penasaran sama player Free Fire, guys. Player FF cuma pakai satu tangan, cucu. Aduh, aduh. Gua penasaran banget sama dia cuy, gua pengen banget mabar sama dia cuy. Aduh, aduh. Yolah, kita lihat dulu ya, guys, ya. Gua masih penasaran guys sama gameplaynya gitu. Masa main FF cuma satu tangan, guys. Aduh, aduh. Sumpah cocok. Di luar nalar sih ini, guys. Guys, ini akunya gua udah follow ya, guys, ya. Aduh, namanya Replang Lor. Gua udah follow, guys. Aduh, aduh. Kapan-kapan kita mabar ya, Bang? Aduh, soalnya gue penasaran banget, pengen banget gue mabar sama dia, guys. Sumpah, Jim. Aduh, aduh. Bentar. Sebelum kita reaction, kita pakai kacamata dulu, guys. Set. Iya. Widih, ganteng juga ya gue, guys. Aduh. Ya, elah. Oke, tak payah baca, langsung kita gas kan ya guys ya. Oke, video pertamanya ini ya. Nih, view-nya 1,3M nih guys. Wih, gila. Tuh. Aduh, jago banget guys. Tuh, globalnya cepet juga lo guys. Gila rata guys. Cuma satu tangan cok, ratai satu squad gila. Di luar nalar guys, sumpah cok. Gua kagum banget sama orang kayak gini guys. Aduh. Astaga, airnya juga merah-merah loh guys. Aduh, cuma kayak gini loh. Nah, gua nggak tahu lah ini abangnya punya kekurangan atau gimana, tapi ini gua kagum banget sama dia cuy, sumpah. Aduh, walaupun main cuma satu tangan, dia nggak patah semangat cocok, ini patut dicontoh ini. Aduh, nggak kayak kalian dikit-dikit tusun nyerah, dikit-dikit dibokong nyerah, mati nyerah. Aduh, kalian mesti belajar nih sama orang ini guys. Cuma satu tangga nyerah cocok. Orang kayak gini pantas nih kita support ini guys. Aduh, bayangin aja guys kalau dia jadi pro player cok. Aduh, gua nggak bisa bayangin sih guys, sumpah anjir. Aduh, airnya merah cok. Ngedraknya kayak gini, gua aja kalau ngedrak ya guys ya. Pakai ini cuk, dua tangan ya. Aduh, apalagi kayak pakai lima jari gitu. Ini dua jari cuk, cuma. Tuh, airnya guys, gila. Gila cok, sumpah cocok. Gua masih penasaran, gua harus mabar sama orang ini guys. Tuh juga guys kalau gua mabar sama orang ini guys. Aduh, gua pengen banget cok, gua kagum banget sama dia cocok. Oke, video keduanya. Sabar, kita cari dulu video keduanya nih guys. Nih.
Captionnya cok, gua aja mainnya gini latihan solo squad. Masa kalian gak berani latihan solo squad? Nah, captionnya nampar banget ini guys ke kalian nih. Aduh, bener itu cok. Masa dia itu cuma pakai satu tangan cok, gak nyerah-nyerah latihan solo squad. Masa kalian, aduh udah sempurna, udah dikasih kesehatan sama Tuhan. Aduh, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit ngeluh. Aduh, belajar dari orang ini cok. Sumpah gak, gila. Walaupun gua gak tahu sih guys, ini punya kekurangan atau gimana sih, gua gak tahu sih, tapi gue yakin sih dia punya kekurangan ini guys, tapi dia gak nyerah gitu guys. Dia main FF latihan-latihan terus gitu, solo squad gitu. Walaupun pakai dua jari cucu, satu tangan dua jari, cuma jari telunjuk sama jempol ya. Aimnya merah cucu, gila. Lihatnya itu, aduh sumpah. Kalau gue lihat orang ini mainnya guys, gue itu tambah semangat. Gue langsung latihan solo squad juga guys. Sumpah anjing gigi banget cocok. Gila. Gila. Rata guys, mainnya lincah juga guys. Bakal lebih lincah daripada gua nih guys yang main dua tangan nih. Oke, kita ke video ketiga. Nih. Cuma dua jari cu, telunjuknya pakai ngedrag ya. Telunjuknya pakai ngedrag, analognya jempolnya ya. Gila. Bayangin guys, cuma dua jari yang main, luar biasa banget. Ini sih udah gak biasa lagi cu, ini luar biasa guys. Rata cocok, salut banget gua sama orang ini cucu. Captionnya kepengen banget di reaction, hehehe. Iya bang, ini gua udah reaction bang, sumpah bang, gua kagum banget liat video lu bang. Gila. Udah GG, main pakai dua jari, gloalnya lincah, aimnya merah. Aduh. Mainnya itu kayak gak ada kekurangan gitu guys. Oh iya, gue baru tahu guys, HP-nya juga bukan iPhone atau yang mahal-mahal itu guys. HP-nya masih Android ya guys ya. Aduh gila cocok. Semangatnya luar biasa banget guys. Oke, kita cari lagi guys. Aduh. Oh dia juga anak CS ya guys ya, jagoan CS juga dia guys. Gluarnya lincah cok, sumpah. Dua jari gluar lincah kayak gitu cu, gimana ceritanya guys? Tuh, gila. Dah lah, gua nggak bisa kata-kata apa lagi cu. Sumpah gua player. Sebagai player FF ya guys, malu banget lihat ini guys. Gua malu cucu.
gila. Gua nggak nyangka ada orang seperti ini, guys. Gua malu banget, guys, yang pakai tangan dua mainnya, cu. Sedangkan dia cuma dua jari. Bakal lebih jago dari gua, guys. Oke, kita cari lagi, guys. Oh, akun TikToknya baru ya, guys. Masih baru dia, guys. Oke. Oke, ini guys ya. Captionnya guys, HP-nya bagus bener tapi sulit mainnya, kebesaran susah megang. Itu HP apa sih, cu? HP apa itu, cok? Poco ya? Poco S3 Pro ya kayak gue ya? Atau ROG ya? Bukan, guys, gua yakin ini Android, cuy. Ini Android apinya, cuy. Android ini, cuy. Emang orangnya itu yang terlalu jago, guys. Ini bukan masalah HP ini, guys. Emang orang ini terlalu jago, guys. Sumpah, cuy, gua malu banget sebagai player FF yang main dua tangan, guys. Apalagi kalau yang main 5 jari, guys, malunya udah gede banget itu. Kalau dikit-dikit nyerah, guys. Aduh. Gila. Mantap bener, guys, sumpah cocok. Aduh. Oke lah, guys, sekalian konten saya hari ini, guys, ya. Ini sebagai pelajaran, kalian jangan pernah patah semangat ya, guys, ya. Walaupun punya kekurangan gitu. Aduh, ini kalian harus belajar sama orang ini, guys. Cuma pakai dua jari, guys, satu tangan, cu. Tangan kanan ya. Nggak nyerah lo, guys. Bahkan orang ini jago pro. Gua yakin, guys, suatu saat nanti dia bakalan jadi pro player, cu. Aduh. Sumpah gua malu, cu. Gua nggak nyangka ada player FF mainnya satu tangan, guys. Gimana ceritanya itu? Gue masih nggak percaya, guys. Oke lah. Aduh. Sekali-kali kita mabar ya, bang. Nih kalau abangnya lihat nih, kita mabar ya, bang. Aduh, pengen banget gue mabar sama dia, cok.